Gak kelihatan. Beb, saya belum tungguin ya. Nothing. Sudah Bu? Enggak tahu ini udah belum. Ini udah belum nih, Feb. Sudah enggak nem. Udah enggak lengket? Begini. Ibunya namanya. Sudah belum, Feb. Coba dites, Bu. Tesin gimana? Sudah, Bu, sudah. Ini udah. Bu, ini sudah, Bu. Iya, iya, Pak. Feb. Lompat ini. Katanya belum ya. Ini bagus ya. Punya saya udah, Feb. Bu Heni sudah, Bu Heni. Oh, udah ya. Ya. Sudah. Ya. Saya udah belum, Saya punya saya udah belum ya. Punya siapa? Punya siapa dia? Dengan siapa Ibu? Tifa. Tifa. Halo? Jessica. Tifa. Halo Tifa. Ini udah ditutup ya, Sef? Udah, Sef. Udah saya spotlight nih. Video dari Ibu Detiva. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Cez. Ini udah belum? Sudah, Bu Tifa. Ditutup dengan plastik atau apa untuk fermentasinya? Ya. Plastik apa lap, Sef? Menjawab biar terjadi. Plastik boleh, lap bersih ya, boleh. Mesti ngomongin juga. Sef, ini udah ya. Pakai ditutup ya. Kurang banyak. Chef, ini belum ya? Gaya-gaya. Ibu-ibu yang belum ditutup pakai plastik, coba diliatin ke kalisnya. Udah? Capture ya, yang udah ditutup juga boleh diliatin Bu adonannya, biar kita capture. Iya. Nes, ini ya ditutupin plastik ya, betul ya? Iya Bu. Diamkan berapa menit, Chef? Sekitar 15 menit, Bu. Chef. Chef. Ya, Bu. Ini sebenarnya belum, Chef. Atas nama siapa, Bu? Dari spotlight saya Bu Liliana. Liliana. Bagaimana Chef Pardi untuk Bu Liliana? Belum kelihatan, saya belum melihat. Bentar. Sedikit lagi, Bu. Oh, iya. Chef, Novi nih, Chef. Ini gimana ya? Dengan siapa, Bu? Saya dengan Chef. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa, Bu?
suaranya. Ibu, bapak bisa, ibu-ibu bisa dilihatin kartunan ini. Kenapa itu kelembekan ya? Kelembekan. Ibu-ibu bisa dilihatin semuanya ke adonannya? Ibu Saripah itu kayaknya kelembekan, Bu. Chef, ini saya langsung kulung-kulungin ya, sudah 20 menit. Ya, boleh, Bu. Boleh ya, tuh. Yang Ibu, yang pakai mesin tadi ya? Ya. Ya, Bu. Saya timbangin 50 gram, 50 gram ya, Chef ya. Ya, boleh, siap. Chef, punya saya gimana, Chef? Punya saya, boleh dia gimana ini? Ini Bu siapa? Saripah. Ibu Saripah. Ibu Saripah. Ibu Saripah agak kelembekan itu, Ibu. Chef, kayaknya aku juga kelembekan ya. Ini gimana, Chef? Tapi udah mau kalis nih. Sebentar lagi udah kalis, Bu Saripah. Terus. Jangan patah semangat, Bu. Lelah saya, Chef. Mana cari? Mana sini? Iya, Bu Saripah. Sedikit lagi, Bu. Bagaimana, Chef? Ibu Saripah pakai 1 kilo ya, Bu. Satu kilo itu. Problem. Emang resikonya apa sih? Kalau kelembekan resikonya agak sedikit lama, Bu, ngaduknya. Ini tambahin lagi mau, boleh. Tapi itu udah mau selesai kok, Bu. Gak usah tambahin tigu lagi ya? Gak usah. Udah mau selesai, Bu, itu. Oke. Okay. Sep, Sartika, coba tolong dicek, Sep. Siapa, Bu? Sartika nih. Sartika. Belum ya? Chef, aku kelembekan. Chef, punya Maeri, Chef. Sebentar, satu-satu, Bu. Satu-satu, ya. Sebentar. Cek dulu, Bu Sartikanya nih belum nongol nih soalnya. Ini udah. Mana nongol? Ini, Chef. Dikit lagi tuh, Bu Sartika. Dikit lagi ya, Sep ya. Nah, pokoknya kalau apa gampangnya kalau Ibu banting di meja, terus sudah gitu sudah tidak terlalu lengket di meja, sudah cukup. Oke. Meja ini sudah enggak nempel, enggak ada sisa, udah kalis. Apa perlu dibanting lagi, Sep? Sudah cukup berarti, Bu. Kalau memang sudah tidak nempel. Kalau udah kalis sudah, Bu. Sudah cukup. Oke. Okay. Sep, ini udah belum, Sep?
tujuannya apa? Kenapa? Kalau gitu boleh ditutup saya pakai serbet bersih. Ya boleh Bu, pakai serbet. Tep, ini udah blok tep. Ibu siapa Bu? Bu Indah. Bu Indah. Bu Indah. Lama berapa menit Cep? 15 menit Bu. Ini siapa? Sep, Bu Indah, Bu Indah, Bu Siani, Manggisan. Ini udah belum, Sep? Boleh ditinggal sholat dulu nggak, Sep? Boleh, Bu. Sep, saya tambahin seres, Sep. Udah tuh kayaknya, yuk. Khusus buat Sep, Sep. Eh? Ibu Novisa? Udah belum? Novisa, buat Novisa. Udah belum, Sef? Ibu dengan ibu siapa? Novisa ya? Iya. Bu Novisa. Sudah belum? Sabar, Bu. Lagi dicek, Bu. Iya. Coba lihat, Bu Novisa. Sebentar, sebentar. Sudah, Chef. Aku belum selesai ini, Chef. Gimana ini sih? Coba Bu dipencet adonannya. Itu baliknya cepat atau lambat? Kalau agak lambat itu boleh segera bisa ditimbang. Ditekan aja sedikit pakai satu jari. Nah, itu balik itu pelan atau cepat? Nggak dengar. Coba Bu tekan Bu. Coba Bu tekan Bu. Oh, ya, udah itu udah. Coba tekan. Sep, ini udah belum Sep? Udah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Sep, yang ini udah belum Sep? Sep, punya saya liatin dong. Ibu siapa? Ibu siapa? Aris. Bu Eri. Bu Eri. Ya. Nih. Bu. Dengar suara saya, Bu. Dengar. Ya, kalau Ibu sudah di res, terus cara ngeceknya sudah apa belum, coba Ibu pencet itu adonannya Ibu tekan. Baliknya lambat atau tidak? Kalau lambat sudah bisa diimbang. Tapi kalau masih keras, baliknya cepat, belum. Cukup jelas ya? Nempel. Nempel di tangan? Iya. Bisa jadi airnya kebanyakan atau ibu ngaduk itu belum terlalu kalis. Jadinya nempel. Bukannya itu, toh. Pakai ini lagi. Yang itu udah itu. Ibu Novisa itu sudah kalau Ibu Novisa itu. Chef, saya timbang langsung ya, Chef. Sudah 15 menit. Ya, sudah bisa timbang aja. Ya. Ya, no visa.
Semangat ibu-ibu. Siapa lagi bu yang belum bu? Sudah tuh. Iya saya tuh. Ini masih ditutup Chef. Tunggu 15 menit. Chef punya saya dong Chef. Ibu siapa? Ibu siapa bu? Biar bisa dilihat ibu. Ria. Bu Ria. Iya ibu Ria. Pakai mesin ini ya. Pakai mesin. Punya ibu ya? Ria Chef. Ria anggrek, anggrek. Pakai mesin ya bu? Iya. Sudah itu bu. Itu agak kelembekan aja. Coba diangkat nanti ditaruh di meja. Kalau itu diterlanjutkan karena pakai mesin takutnya over. Chef, saya gimana ini? Bisa diistirahatkan? Iya, diserahkan. Sudah ya, Chef? Iya. Ini gimana, Chef, jadinya? Chef? Siapa lagi? Ya, Bu. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Ria, Ibu Ria. Udah cukup, Bu. Coba angkat ditaruh di meja, meja ini kasih tepung. Biar gak lengket. Chef, ini udah 15 menit, sudah dibentuk nih, Chef. Ya, ya 15 menit, sudah ada pengembangan, dibentuk aja ya, Bu. Iya. Chef, kalau udah dibentuk, udah selesai, langsung diisi. Buria. Iya, ya, diisi, Bu. Langsung diisi ya, terus nutupnya emang itu udah nih udah jadi. Ibu siapa bu? Isiannya apa ya? Ini daging sapinya. Ibu siapa biar kami lihat? Ini. Ibu siapa ya? Bu Mega yang udah bikin isian. Bu Mega. Megawati. Sudah boleh apa sudah boleh mengolah dagingnya ya, Chef ya? Sebentar, Bu, sebentar. Katanya yang belum coba tuh. Ya, mau. Bisa muncul Bu Megawati. Bu Megawati udah dibentuk udah 50 gram. Jadi jadinya 36. Terus apanya apa dagingnya sudah dimasak, Bu? Udah ini dagingnya ini nih, nih Chef. Nggak kelihatan Bu, nggak bisa dilihat. Ini? Sudah Chef, sudah saya spotlight untuk Ibu Megawati. Tapi belum Bu. Nggak kelihatan. Ibu Megawati. Nih. Ya udah Bu, kalau udah dimasak bisa diisi. Diisi. Diinginkan dulu Bu, udah dingin belum? Udah dingin, udah dari tadi saya. Ya kalau udah dingin sampai. Udah bisa Bu. Udah dingin udah bisa. Nah, terus waktu saya kan coba diisi nih. Nih, kan saya giles kalau ini yang nih, sudah Chef. Yang belum isi yang belum ini, bikin daging, kita bikin bareng. Ngelemnya pakai apa, Chef? Supaya nutup antara adonannya itu. Ambil ke itu.
Nah, ini taburin tepung. Eh, taruh sini aja, Pak. Nampan. Ini nih, loyang. Nih. Nanti kan buat goreng. Udah, Siti, jangan begitu, Siti. Nanti malahan. Ini Siti pegangin ini dulu deh. Ibu. Ini Siti. Ini kan Ibu. Nah, dilihatin. Ini jangan diginiin, salah. Jangan diplet-plet panjang. Apanya? Daging, masak daging. Nih. Sebentar. Harusnya diperagakan kami. Waktu nih. Yaudah langsung. Ibu. Ngisinya dan ngelemnya tadi itu bisa diisin begini. Tarik dari luar. Tarik ke dalam. Terus nah, dari adonan samping daun itu diratakan lagi. Tuh. Seperti ini. Jadi lemnya dari adonan itu sendiri. Seperti ini, Bu. Jadinya. Tutup aja dulu. Harapin aja. Sudah siap bikin bikin isiannya, Bu? Halo? Chef, ini udah belum ya saya? Adonannya saya udah kalis belum? Saya Sarifa. Apa nama siapa? Sarifah. Bu Sarifah tadi bukan udah. Ibu Sarifah sudah, Bu. Sudah nih, saya kirimin sudah. Baik, Chef. Terima kasih. Chef, tadi kok nggak ada ya videonya? Iya, cabut aja nggak dicoba. Mau bikin, udah siap bikin isiannya, Bu? Belum, Chef. Aku udah rapi, Chef, isiannya. Bikin pakai ikan. Ada yang? Chef. Ada apa? Kemana sama dia? Saya nyerah. Saya mau cetakan yang mana cetakan? Cetakan? Ini malah handphone lah. Ibu Dwi Suryani udah ngembang itu, Bu. Siapa ya? Dengan siapa, Bu?
Bu Sarifah. Bikin isiannya udah mulai belum, Chef? Itu pakai cetakan yang kita sudah. Mana ya? Kalau enggak mah kok kayak itu segitu-gitu ukurannya, maknya. Tadi tumpukin gitu biar rata. Bikin adonan, bikin apa namanya isian udah siap, Ibu? Sudah. Ya, kalau udah siap kita mulai. Ya, lihatin aja deh. Daringnya sudah dicincang semua. Dagingnya sudah dicincang semua, Bu. Sudah, Chef. Sudah, Chef. Kalau sudah. Sudah, udah digoreng belum? Ini udah bentuknya udah kayak gini. Chef? Ya, bentar, Bu. Suaranya sudah, kecil. Kalau sudah siap untuk adonannya, dan sekarang bikin isiannya. Buat yang udah siap adonannya, boleh difoto dulu, Chef, biar kita rame-rame. Mau bikin adonan, bikin isian, Bu. Chef, sebelum bikin isian, boleh difoto dulu adonan yang sudah jadi, Chef, rame-rame. Boleh. Ibu-ibu boleh dipegang adonannya atau mungkin diperlihatkan saja bersama saya Chef. Belum diperlihatkan aja, Bu. Dilihatin, Bu. Chef juga ya. Ini nih, Sartika. Ya, oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ya, Bu ya. 1, 2. Buang gerai ini sudah. 3. Ya, lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sip. Sudah, Chef. Sudah di capture. Langkah selanjutnya apa nih, Chef? Membikin isian, Bu. Membikin isian, oke. Okay. Isian ini yang paling ditunggu-tunggu. Tahan dulu. Udah? Chef, ini dipakai 15 menit dulu ya? Iya. Jadi bawang putih, bawang merah semua tadi dicop, udah, Bu? Sudah, Chef. Bawang putih, bawang merah dicop jadi satu. Jahenya bisa digeprek aja, sayangnya. Oh, jahenya digeprek. Serai, saya boleh jahe. Isi ke yang lain ya, Chef. Punya ya, saya ya. Udah terlanjur diulek semua, Chef. Nggak apa-apa, diulek semua nggak apa-apa. Oh ya. Kalau diulek semua udah panaskan minyak. Tumis jadi satu. Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan atau yang bumbu tadi, campurkan dengan daun salam dan serai, lalu ditumis. Setelah wangi, masukkan dagingnya. Lawangi, masukkan daging. Diaduk sampai rata. Lalu Ibu bumbuin, pakai bumbu masak, pakai garam, lada, Royco. Aduk kembali.
Udah. Dikasih air enggak, Chef? Kasih air dikit aja, Bu. Jangan terlalu banyak. Nanti berair. Kalau Ibu mau yang kering enggak usah dikasih air kering. Kalau maunya agak basah sedikit, dikasih kering, dikasih air enggak apa-apa. Bu Dewi boleh ditimbang, Bu Dewi sudah cukup ngembang, Bu Dewi. Sudah, Bu? Sudah matang, Bu? Sudah matang, Bu? Sudah, Bu. Hasilnya seperti ini, Bu. Ada stainless nih. Stainless. Nanti mana yang jadi pendamping hilang? Hasilnya seperti ini, Bu. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Habis itu Ibu dinginkan. Setelah dingin baru bisa masuk ke dalam roti. Itu kenapa sih? Bu, daging itu apa aja sih? Daun salam, lada, bawang putih, bawang merah, kunyit juga pakai ya? Kunyit jahe. Pakai sedikit aja, Bu. Jangan banyak-banyak. Mau dihalusin, boleh. Chef, dagingnya kok bisa warna coklat ya? Dikasih kecap, Chef. Enggak, daging pasti kalau dimasak pasti coklat, Bu. Ya, saya enggak. Kalau sakit daging itu ntar warnanya coklat sendiri.
Sudah siap, Bu? Sudah siap. Sudah siap nomor. Bu Sartika belum selesai masaknya, Bu. Sudah, Chef? Ya, kalau yang sudah selesai masak, biar cepat dingin, itu ditaruh di apa tempat yang agak besar, biar dia cepat dingin, Bu, ya. Oke. Penuhin. Itu udah besar. Iya. Mana Ibu satu-satu ngomongnya? Chef? Chef? Jangan, penuh. Ya. Bentar dia bilang. Diminyakin neng biar nggak nempel. Halo, Sep. Punya saya begini dagingnya, Sep. Mana, Ibu? Ini, Sep. Warnanya kayaknya nggak terlalu coklat ya. Kalau punya Sep, saya lihat agak coklat. Backlight, Ibu. Kita agak sulit untuk melihat. Backlight. Chef, bentuknya nggak harus bulat kan? Bebas Ibu, Ibu bebas. Mau lonjong boleh. Oke deh. Ini kalau dagingnya udah jadi langsung dimasukin aja, Chef. Tunggu dingin, Bu. Udah dingin, Sep. Udah dingin, bisa langsung di... Biar dingin. Itu kumpannya belum siapin. Dilihat cara untuk yang lonjongnya ya, Bu, ya. Bentar ya. Ini dilihat ya, diperhatikan nih yang lonjongnya caranya kayak gimana sih. Ya, coba yang lonjong ya. Mana, Chef? Nggak kelihatan? Ya, yang lonjong-lonjong ini, Bu, ya. Ya. Yang lonjong dipipin, langsung diisi daging. Isi daging dari, itu di, seperti ini, Bu, caranya. Gini, dari luar masuk ke dalam. Luar masuk ke dalam. Harus dengan hati yang lembut, Bu. Nah, ini, Bu, jadinya, Bu. Nih, jadinya seperti ini, Bu. Melonjongnya. Jelas, Bu. Terus Ibu bisa kasih air atau dengan telur yang kemarin. Terus ki kasih apa namanya panir. Panir ya. Satu lagi dong ini. Ya, pakai panir boleh, enggak pakai enggak apa-apa, Bu. Buat tepung ini. Di make sure nanti ditaruh di tray-nya itu ditepungin ya, Bu, ya. Biar pada saat nanti sudah ngembang digoreng itu enggak nempel di tray, Bu. Jadi seperti ini nih, Bu. Dilihat, Bu.
Oh iya. Paham ya? Oke. Okay. Kalau bulat seperti ini, Bu. Kalau bulat. Tarik dari sampingnya. Eh, Bu. Chef. Saya lagi buletin adonan, Chef, yang tadi. Baru buletin adonan? Buletin adonan dulu apa langsung diisi sekalian? Buletin dulu, Bu. Buletin dulu. Belum dibuletin ya, Ibu, ya? Apa? Boleh bulet, boleh lonjong. Dibuletin berapa gram? Ada yang gede, ada kecil. Naik. Berapa kilo diukur? Ya kamu biar. Chef, adonannya berapa gram itu adonannya buat ngebuletin? Kalau adonan yang saya pakai ini 30 gram. Ibu bisa pakai 30 gram, bisa pakai 50, bisa pakai 40. Chef, habis dibuletin didiemin lagi? Ya, didiemin lagi sekitar 5 menit sampai 10 menit, Bu. Sampai dia agak ngembang lagi. Chef, itu di setelah dibulet diisi terus mau dicelupin tepung panir, itu dicelup putih telur atau air ya? Ibu bisa pakai putih telur atau telur utuh dikocok, atau kalau ibu pengen ngirit ya pakai air. Oh iya, si Chef. Chef, saya nggak pakai ya tepung panir, tapi tepung yang roti nggak apa-apa kan, Chef? Panirnya itu bisa, ya, nggak apa-apa, nggak pakai tepung roti, nggak apa-apa, Bu. Makanya tepung roti yang kuning itu loh, Chef. Nggak apa-apa. Yang buat risol ya, risolas. Iya, benar. Ya, palingan jadinya agak kasar aja. Sama minyak nyerapnya agak sedikit banyak. Sudah ngebentuk belum sih? Yang sudah ngebentuk boleh dilihatkan? Coba dilihat. Siapa aja? Yang sudah ngebentuk? Kalau nggak pakai panas, goreng nggak apa-apa ya? Nggak pecah ya? Nggak apa-apa, Bu. Nanti pakai dressing aja. Jadi roti setengah mati, mau roti goreng. Oh. Apa? Salah. Mulai nih tepung nih, tensi gue. Ya apa deh? Nanti marinya nih. Itu dikirim di grup nanti. Sudah dimakan sendiri. Oh.
Tamenya kayak Neji. Bikin setengah kilo. Coba deh resepnya sekilo ya, oh, komon. Bu Elvi sudah mulai mengisi ya? Saya sedang mengisi, Sep. Ya, jangan lupa ya, Bu, di apa di tray-nya dikasih tepung ya, biar enggak lengket ya, Bu. Tepungnya, Sep. Sep. Ya. Sep. Ibu siapa nih yang mau tanya? Chef, kalau mau diisi coklat itu berarti aku nggak harus isi sekarang kan ya? Digoreng dulu baru aku isi kan? Kalau mau bikin kayak bumbul ini gitu? Bisa, bisa. Nah, kalau misalkan diisi boleh, nggak diisi juga boleh, Bu. Biasanya kalau yang tidak diisi itu pakai apa? Coklat selai gitu. Kalau Ibu di rumahnya punyanya apa? Iya, aku punya itu Golden Veil yang selai itu, Chef. Boleh, bisa. Cuman itu jadinya donat sih sebenarnya. Kalau isinya mozzarella, Chef? Kalau buat makan sih boleh. Kalau buat jualan tidak disarankan. Kalau pakai DCC gitu ya? Nggak disaranin ya? Chef, mau nanya tadi lu belum dijawab. Chef? Chef? Iya, Ibu. Kalau ini kan nggak banyak, kalau mau simpen langsung udah dipanirin langsung di freezer ya? Berupa adonan, aja bisa Ibu ditaruh di freezer, ya. Jangan. Kalau saya udah dipanir ataupun mau dipanirin juga boleh sih. Tapi tunggu ngembang dulu apa sekarang? Sekarang? Pelan-pelan Bu ngomongnya. Maksud saya udah dipanirin. Tunggu tunggu ya. 30 menit lagi baru di freezerin atau langsung freezer? 30 menit lagi kalau di apa di freezernya itu pada saat langsung buat langsung taruh freezer. Sapi nih ayamnya. Kalau ngembang itu nggak boleh, nanti dia akan rusak. Chef, ini udah saya bentuk, saya kasihin panir. Bentuknya begini, Chef. Langsung digoreng Ibu, atau siapa? Ibu siapa? Bu Mega, Bu Megawati. Oh, nunggu. Nunggu ngembang, Bu. Nunggu ngembang dulu, Bu Mega. Oh, nah, Ibu, ngembang. Bu Mega itu ya salah naruhnya, jangan berantakan seperti itu, Bu Mega. Nih, coba lihat ini ya. Nah, ini kurang lebih diatur, Bu. Iya. 4x5 kurang lebih. Kalau kayak gitu nanti pas ngembang pada nempel, Bu. Oke. Ya, kayak gini ya yang rapi tuh, kayak Pak Pardi rapi. Ya, Pak Pardi. Ya. Nah. Ya. Ibu ngembang sebentar. Kira-kira berapa menit ya, Chef, ya ngembangnya ya, tunggunya? Kalau apa di rumah, itu sebenarnya tergantung kondisinya, Ibu. Iya. Kalau ya, kalau misalkan rumah Ibu apa panasnya dapat, itu kan itu agak cepat. Tapi kalau misalkan Ibu ngerjainnya di ruang ber-AC, itu agak lama. Oh, ini panas. Kurang panas lebih kok. Itu ya 30. Kenapa, Ibu? Ini panas, tempat saya dapur, dekat dapur.
Oh, dekat dapur. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti dilihat aja kalau kurang lebih 30 menit, Ibu. 30 menit ya. Oke. Okay. Ya, kurang lebih 30 menit. Ya, makasih, Cep. Kalau Ibu mau cepat, itu kalau misalkan bisa ditutup sama serbet yang agak hangat sedikit. Oke, okay. Tapi kalau Ibu di rumah punya mesin proofing, itu bisa dimasukkan ke mesin proofing. Oh, mesin proofing ya. Oke. Baik, saya laksanakan. Ya. Terima kasih, Chef. Ya, sama-sama, Ibu. Chef, tolong liatin cara masukin itunya dong, Chef. Masukin dagingnya, nutupnya gimana ya? Baru selesai nih. Oh, bentar, Bu. Ya, bentar, Bu. Nih, Bu. Mau yang bulat atau yang lonjong, Bu? Ini tinggal satu adonan soalnya nih. Lonjong deh. Yang lonjong? Oke. Siap. Lihat ya, Bu, ya, nih. Ini, Bu. Dilihat, Bu. Nih, dipipihkan lebih dahulu. Agak sedikit diperpanjang. Nah, ditipiskan bawahnya untuk mengunci ya, Bu, ya. Fungsinya itu untuk mengunci. Nah, kalau sudah, tinggal masukkan isiannya secukupnya. Terlalu sedikit tidak bagus, terlalu banyak tidak bagus. Kalau terlalu banyak, nanti ngeri pecah. Terlalu sedikit, nanti dimakannya kurang, Bu, rasa dagingnya. Ini dilihat, Bu, cara gulungnya ya. Cukup jelas, Bu? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dicelupkan ke air atau telur, tinggal pakai tepung panirnya, Bu, ya. Nah, cukup jelas ya, Bu? Nah. Oke, Bu. Chef, mau tanya? Iya, Bu. Ini kan 500 gram jadi 20 bulatan gitu, benar nggak sih? Apa, Bu? 500 gram jadi 50 bulatan kuenya itu. Ukuran berapa, Bu, gramnya? Ukurannya 40-50 lah. 50 jadi 45. 20. Oh, 20. Berat awalnya. Ada yang salah berat. Setengah. Ibu pakai resep apa? Berapa resep, Ibu? 500 gram atau 250? 500. Saya 1 kilo cuma jadi 42, Sep. Ukuran 50. 1 kilo jadi 42 ukuran 50 gram. 50 gram jadi 50. Tunggu sebentar ya, Bu, ya. Tunggu sebentar, Bu. Bu, didengar baik-baik ya. Ya. Kalau Ibu bikin setengah kilo, kalau beratnya 50 gram, itu kurang lebih jadinya sekitar 24. Tapi kalau kurang dari 24, pembagiannya aja bisa jadi kurang rata atau pada proses penyajiannya itu ada yang salah. Saya 1 kilo jadi 42, Sep. Berat berapa? 50.
Berat 50. Berat ya. 50. Berapa? 52. 42. Iya. 42 kalau menurut saya sih itu pasti ada yang salah. Karena kalau setengah, kalau 1 kilo, ya itu kurang lebih betul. Tapi kalau 500 gram, 1 kilo? Iya. Jadi kalau, kalau 1 kilo tepung kurang lebih ya. Ya. Tadi saya bilang kan setengah kilo 24 ya? Ya, kurang lebih kalau setengah kilo itu kurang lebih jadinya 24 kalau 50 gram ya. Iya, kalau sekilo berarti sekitar 48 ya kan? Nah, kurang cuma lebih segitu. Jadi, cuma jadi 42. 100 gram jadinya 42. Bagiannya ada yang salah atau proses penimbangan apa raw materialnya itu ada yang salah? Ada yang salah. Sudah banyak yang jadi ya ibu-ibu. Bagus-bagus. Chef, setelah ini prosesnya apa lagi ya, Chef? Chef, setelah ini prosesnya apa lagi ya? Apa, Ibu? Setelah ini prosesnya apa lagi nih? Setelah sudah dibentuk oleh para ibu-ibunya, habis ini prosesnya apa lagi? Setelah fermentasi nanti kita akan goreng, Ibu. Chef, nanya Chef. Iya, Bu. Ini kan sudah selesai buletin, terus sudah ngembang. Habis itu kan diisi daging ya. Kalian dilapisin tepung daging itu enggak? Apa, Bu? Kan ini kan udah ngembang roti yang saya buletin. Nah, habis itu kan diisi dagingnya. Ya. Habis diisi daging, itu langsung dilapisin tepung rotinya itu apa enggak? Apa nunggu dulu lagi? Kanan. Enggak, iya itu langsung aja, Bu. Langsung aja. Tapi jangan lupa dikasih air ya, Bu. Dicelupkan ke air. Langsung ke tepung panirnya, Bu. Iya, ya. Celupkan ke air gimana, Chef? Saya nggak ngerti deh. Chef? Saya contohin, lihat ya. Iya, iya. Nah, ini anggaplah adonan yang sudah diisi ya. Iya. Nah, terus dicelupkan ke air. Ya. Lihat. Iya. Nah, habis itu baru masuk ke tepung panirnya. Oh, gitu. Saya kalau pakai telur, nggak usah dicelupin ke air, kan? Enggak usah, Bu. Iya. Kan jadi pilihannya mau pakai telur bisa, mau pakai air bisa. Tapi ya, Chef, dari rasa sebenarnya enakan pakai air atau pakai telur ya, Chef? Kalau bentar, Bu. Itu fungsinya cuma untuk mengikat doang kok, Bu. Oke, terima kasih, Chef. Nah, dia untuk mengikat si tepungnya itu aja. Yang udah ditutup tepung roti, ditutup lap lagi nggak sih, Chef?
Apa didiemin aja terbuka? Boleh. Boleh. Chef, kalau nggak pakai tepung roti, langsung bisa digoreng ya? Kenapa? Kalau nggak pakai tepung roti, nggak pakai tepung panir, mengembang langsung bisa digoreng? Yes. Oke. Chef. Kenapa? Saya mau nanya yang tadi belum jelas. Ini kan saya mau simpen di freezer. Langsung sekarang ya, Chef ya? Nggak usah tunggu-tunggu ya? Ya. Kalau misalkan ibu buat stok, setelah ibu isi, kasih tepung panir, itu langsung ditaruh di freezer aja, nggak apa-apa. Oh, terus nanti kalau mau goreng lagi, didiemin dulu sampai suhu ruang, tunggu mengembang lagi, baru goreng. Nah, bagusnya dari freezer, ibu turunkan ke chiller. Ataupun dari atas di kulkas, itu ibu turunkan ke bawah. Nah, kan dia tuh nanti kan nggak keras tuh. Setelah lembek, baru suhu ruang. Itu bagusnya. Tunggu ngembang lagi nggak? Bisa ngembang lagi nggak, Chef? Kenapa, Bu? Bisa ngembang lagi nggak dia dari chiller? Dia di chiller. Bisa ngembang, Ibu? Bisa ya? Oke. Okay. Iya. Oke, okay, saya mau tes. Oke. Chef, ini yang udah dikasih tepung panir dikirim berapa lama ya? Ini live. Kenapa bukan on YouTube, tapi ini live. Halo, Chef. Saya sudah. Ngomongnya satu-satu sama pelan-pelan, Bu. Yang udah dikasih tepung panir didiemin berapa lama ya, Chef? Kurang lebih 30 menit, Ibu. Oh, setengah jam ya. Ditutup nggak, Chef? Kenapa? Ditutup nggak? Ditutup boleh, tidak juga nggak apa-apa. Disarankan ditutup, oh, gitu. Biar dia tuh nggak kering. Bintang kopi itu mati, Bu. Ininya matiin. Apa namanya, Bu? Punya lap lagi enggak deh? Punya lap lagi enggak? Hah? Iya. Rifa, ambil tutup gado-gado Mimi, Pak. Di sono, Pak. Bukan belatung kali ituan, kayak kutu ituan. Ya Allah, itu belatung. Ini belatung. Ini yang putih-putih tadi. Di sini, Pak, ambil. Halo. Halo, Chef. Kan tahu kamu mah. Halo. Salah lihat tuh. Makan yang bergerak kali. Mana ih? Salah itu. Dikit lagi. Itu jam berapa coba lihat? Ah. Nanti. Soalnya ini setengah jam. Bu Indah? Hah? Bu Indah. Bisa monitor Bu Indah? Sembilan. Jam 5, jam 4. Kenapa, Sep? Bu, jangan terlalu dekat, Ibu. Nanti ngeri nempel, Bu. Oh, ininya. Naruhnya jangan terlalu dekat nempel. Iya, kalau gancet repot, Bu. Oke. Makasih, Sep.
Sep. Itu apa tempatnya berapa kali berapa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Nih, loyang. Enggak tahu lagi ini. Loyang. Ya udah, tiga kali tiga juga enggak apa-apa kok, Bu, yang bulat, Bu. Udah. Bu Pamela. Ambil power bank lagi. Kurang tahu juga nih, Sep. Sep, kalau mau goreng, ya. Apinya kecil atau sedang? Terus digoreng tuh, betul. Ya ambil lah, kalau nggak muat. Ya. Lampakan pintu di belakang. Ambil dua, Pak, dua. Sama serbetnya satu lagi, ambilin tolong. Bu Megawati sudah menggoreng, Bu Megawati. Sudah, Chef. Sudah mekar. Soalnya 20 menit udaranya panas. Oh, oke, Bu. Ya, tuh. Hati-hati gorengnya, Bu. Ya. Sini, Dit. Jangan terlalu panas, Bu Megawati. Ngerinya yeah. Nanti dalamnya nggak matang. Soalnya Ibu pakai standarnya kitchen yang profesional, Bu. Iya. Yeah. Siti, angkat, Siti. Ayo, angkat. Boleh mulai goreng, Bu? Belum, Chef. Lagi masih bentuk. Kurang. Kalau goreng api kecil ya? Sedang aja, Bu, sedang. Sedang. Kalau terlalu kecil nanti nggak apa terlalu nyerap minyak gitu. Oke. Okay. Dikondisikan saja. Apa sih? Power bank. Bu Novisa. Monitor, Bu Novisa. Roti saya goreng sekarang ya, Bu? Iya, Chef. Itu udah bisa di... apa isi tuh, Bu Novisa? Ini lagi diisi. Oke. Yang lagi diisi. Oke, okay, siap. Saya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mana Ibu? Ya. Aku lupa telurnya.
Tapi cakep telur ya. Apanya, lihat nih. Telur apa? Adonannya lupa dikasih telur, Bu. Adonannya lupa telur. Enggak apa-apa, Bu, palingan keras. Oh, saya lihat deh, cakep deh beneran, sumpah. Aku bukannya muji ya. Nanti pas digoreng hasilnya keras, Bu, palingan, Bu. Iya. Terus gimana dong? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku baru ingat. Ntar belajar kemari lagi, Bu. Ke saya langsung aja. Soalnya telurnya masih di plastik, jadi lupa. Lanjut, Bu, lanjut. Semangat, Bu. Ada kesempatan yang lain. Nanti coba lagi. Bu Ana, monitor, Bu Ana. Iya, Chef. Lagi bentuk. Halo, Chef. Bu Ana bikin panada, Bu Ana. Iya, Chef. Iseng. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kreasi, Bu. Nggak apa-apa. Halo, Chef. Ya, Bu. Chef, kalau bikin yo. 1 kilo jadinya nggak sesuai standar, itu salah di atas. Sini udah kita ngasih, Reza. Bisa. Pokoknya gini aja, Bu. Pasti ada yang salah. Ada yang salah timbang lah. Karena kan kalau matematika itu 10 dibagi 2 itu kan 5. Iya. Gitu, Bu. Iya, Bu. Oh, maksudnya salah. Cep, bolonya cetak ini pakai apa, Cep? Satu-satu, Bu. Ini Ibu siapa, Bu? Cep. Iya, Ibu. Cep, kalau nyetak bolonya. Cep. Kalau mau nyetak bomboloni gimana, Cep? Kami nggak kedengeran juga. Cetak bomboloni pakai apa? Itu kalau kurang tambah lagi. Kosong. Jangan rapet-rapet ya. Halo, Bu. Gede itu. Halo, Bu. Halo ya, Chef. Bu, yang nanya bomboloni mana ya? Oh, enggak tahu, bukan saya. Siapa yang tadi nanya bomboloni? Halo. Bomboloni monitor. Untuk mobilnya pakai apa? Belum dibalik. Chef. Halo, Bu. Yang bomboloni siapa tadi nanya? Halo, Bu. Ada yang sudah jadi, Ibu. Siapa yang sudah jadi? Siapa sudah tuh? Jadi. Ibu Megawati ya? Ibu Megawati ya. Sudah jadi. Coba di satu-satu, ya. Satu-satu. Kalau untuk bomboloni siapa tadi? Kan ada cetakan yang donat. Kegedean. Kalau ada cetakan yang kelas kecil ya. Hah? Ibu Megawati, nanti jangan dihabiskan dulu ya. Kita foto dulu. Seperti anak Bu bisa dibelah, Bu, biar saya lihat belah ya. Saya penasaran. Pakai tangan aja, Bu. Pakai tangan aja disobeknya. Nah, okay, jangan pakai pisau karena itu pasti masih panas. Cekeli. Ini cekeli. Ya. Cekeli pegangin noh. Oke. Wah. Mateng. Coba dilihat dalamnya, Bu. Sudah sempurna kah matangnya? Tak makan ya? Ya, coba boleh. Bagi kemari, Bu. Boleh, Bu, bagi-bagi. Ya, mati, Bu. Nah, saya baterainya habis nih. Oh, gitu. Silok-silok.
Siti. Siti. Matang nggak, Chef? Empuk banget, Chef. Ibu Saritan monitor, Bu Saritan. Bu Megawati, nanti kami minta untuk testimoni, Saripa. Ya. Oh, boleh. Saripa. Jadi boleh di-charge dulu handphone-nya. Ya. Jangan Mbak, dihabisin. Ini, tadi Chef, saya pakainya ini tadi bukan telur tiga, tapi telur kuning saja 5 ini. Jadi lembut banget. Iya, betul Ibu. Ya? Betul, okay. Betul sekali. Ya, ya udah. Oke, terima kasih Bu Megawati. Saya cas dulu ya, baterainya habis ini. Ya, ya. Oke. Okay. Ibu, ya. Ibu Megawati. Ya. Bu Saripan, Siti. Monitor Bu Saripan. Bu Sarifa. Ya. Ibu Sarifa, itu pakai tepung Bu, bawahnya Bu. Nanti nempel Bu pada saat mau diangkat ke goreng Bu. Chef, tapi caranya begini benar nggak ngisinya, Chef? Kenapa, Bu? Cara ngisinya benar nggak begini? Ibu siapa ya? Sarifa. Oh iya, Bu. Gimana, Bu? Iya, betul, Bu. Iya, itu dipipikan dulu, terus diisi. Ini kita lagi proses menggoreng ya, Bu, ya. Mana nih? Jadi yang paham. Nah, ini tapi kan. Kalau mau pull digeserin aja, saya bisa. Kalau mau pull itu nih lambat. Enggak apa-apa sih. Saya udah jadi. Kirim kemari ya, Bu. Ini Cep. Lain. Harus kan doain Notokromo maju. Siap, Cep. Belum main ke sini. Nasi goreng tinggal seng. Pokoknya promoin dia. Ini Chef, udah jadi, Chef. Beli dia. Sudah jadi ya, Bu? Ya, gini, benar nggak? Tapi nggak pakai tepung panir saya. Nggak pakai tepung panir? Ya, langsung saya goreng. Ya, nggak masalah, Bu. Ini kayak gini nih, bener nggak? Benar, Bu, benar.
Saya punya. Ya, Bu. Udah jadi. Oke, masih. Udah jadi. Set, Bu. Apa? Ibu-ibu yang udah jadi bisa ditampilin, bisa diliatin ke gimana ke layarnya gitu? Iya, ke layar aja, jadi ibu kayak bawain gitu. Oke, udah Bu Lydia, saya udah jadi. Saya foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar ya Bu ya. Sebentar, satu lagi ya Bu ya. Saya capture lagi ya, satu lagi yang sudah jadi dilihatkan. 1, 2, 3. Oke, iya. Lagi Bu, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Saya sudah jadi. Siap digoreng. Ma, saya mau salat bentar ya, baru bisa goreng. Saya sudah jadi, Sep. Sep, saya sudah jadi. Ya, Bu. Saya sudah jadi. Sudah jadi, Bu. Mantap. Chef, apakah ini bisa udah diselesaikan? Jadi kan ibu-ibu tinggal ngegoreng ya, Chef, ya? Iya. Nanti hasilnya bisa dikirim. Sudah bisa diselesaikan, mau diselesaikan. Okay. Tinggal goreng, jadi presentasinya nanti biar ibu-ibu dipoto dan diupload ke grup masing-masing. Oke. Okay. Dan di tag ke Instagram bagi ibu-ibu yang sudah punya Instagram ya. Sebelum kita tutup, mungkin ibu-ibu masih ada satu atau dua pertanyaan lagi yang mau dikasih ke chef atau udah jelas semua nih, tinggal pada goreng. Sudah jelas. Oke, siap. Gerak. Kalau misalnya sudah jelas, berarti tinggal ngegoreng. Nah, saya mau minta dua orang nih. Kepada Ibu Megawati sama Ibu Elvi. Bu Elvi Lesmana ya? Saya mau minta testimoni Bu Elvi. Bu Elvi bisa diaktifkan dulu Bu, ini suaranya. Aku udah keluar. Bu Elvi bisa diaktifkan suaranya? Itu Bu, yang gambar mic-nya Ibu pencet dulu. Bu Elvi. Gambar mic-nya dipencet dulu, suara ibu nggak kedengeran sama saya. Yang di layar. Testimoni. Gimana, Bu Elvi? Sore. Ada apa? Tadi kemana aja? Nih, ram. Welvi, gimana? Bisa lagi Bu, tolong di unmute lagi Bu Welvi. Ya Mbak. Oke. Siap, sudah didengar. Ya. Ibu Elvi, kita minta testimoninya bagaimana nih pengalaman satu hari ini mencoba satu menu dari pelatihan Jackpreneur bersama Chef Pardi. Gimana Bu, kesan-kesannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini waktu praktek membuat roti, saya sangat senang sekali. Dan untuk resep-resepnya, saya rasa semuanya sudah cepat nangkap ya. Resepnya juga gampang. Dan saya sangat berterima kasih sekali untuk resepnya roti isi dagingnya. Dan ini menambah ilmu saya untuk mendapatkan resep baru di dapur Nyai. Terima kasih.
Jadi setelah ini usaha Ibu mau ada resep baru si bombolon ini ya Bu ya? Iya, akan saya jadikan resep baru saya di dapur Nyai. Oke, di dapur Nyai, siap. Ibu terima kasih atas partisipasinya. Semoga dapur Nyai makin berkembang, makin baik ke depannya. Amin. Oke, amin. Kita tunggu ya Bu untuk jadi produk unggulan Jakarta Barat nih. Kalau misalnya Ibu bisa sampai. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bu Elvi. Ya, sama-sama Mbak. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Megawati. Apakah Ibu Megawati sudah ada di bersama kita? Ya. Oke. Sudah Mbak. Sudah. Nih, sudah saya ini. Udah di cas ya Bu ya? Ya. Oke, gimana? Siap. Bagaimana Ibu? Kita minta testimoninya nih Ibu. Ya. Bagaimana kesan-pesan? Ibu rotinya bisa ditunjukin dulu biar kita bisa lihat. Sebentar saya ambil dulu. Saya udah di kantor, di dalam kantor soalnya. Oh, ya siap Bu. Rotinya mana? Siti? Udah habis ya? Udah habis enggak? Belum? Udah dimakan anak-anak itu. Iya, udah pada rebutan. Oh enak Bu, enak. Katanya begitu. Oh gitu. Iya. Sini Mbak Siti. Sini. Iya. Iya. Wah menarik sekali ya. Iya nih di meja kantor ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Ibu. Itu. Kita yang ngelihat di kantor langsung pada ngiler nih, Bu. Iya, makanya tadi kebetulan Mbak Resti sama Mbak Zahra dari Jackpreneur tuh tadi kesini dia. Oh, gitu. Satu rombongan, iya. Terus enggak bisa nunggu tapi udah hampir jadi. Ya, ini ya. Jadi ini hasil saya. Ya. Oke. Boleh liatin ke Ibu lagi gimana Bu testimoninya ya. Untuk pelatihan hari ini? Jadi saya sangat bersyukur ya bisa mengikuti pelatihan ini ya. Kemudian memang sudah lama saya ingin sekali mendapatkan IUMK ya. Jadi ini betul-betul kesempatan buat saya. Dan pengajaran ini walaupun saya memang sudah biasa bikin roti ataupun apa, tapi ini roti resep roti dari Chef Pardi ini sangat lembut. Beda dengan apa yang pernah saya dapatkan. Lembut sekali apalagi diberi yang pakai kuning telur saja itu sangat membantu. Jadi saya bisa tahu perbandingannya antara telur tiga dengan kuning saja itu lebih gurih. Ya. Semoga semuanya ini bermanfaat ya, Mbak ya, buat usaha kami sehingga kami juga bisa maju untuk lebih ke depannya lagi. Begitu. Amin. Nama ya. Usahanya apa nih Bu kalau boleh tahu nih biar kita semua tahu? Saya bergerak di catering Amarilis namanya. Oh, namanya Amarilis. Okay. Ya, sudah 20 tahun sih. Oh, ya semoga dengan pelatihan ini nanti ke depannya Amarilis makin maju lagi ya, Bu, dan ya. Punya izin usaha ya, Bu ya. Ya, amin. Ya, amin. Tadi saya tadi udah bicara sama Pak siapa ya yang tadi mengenai izin itu, makanya saya punyanya NIB. Terus terang, sudah punya NIB gitu. Ya. Jadi kalau memang harus ngurus IUMK ya silahkan, enggak apa-apa gitu. Ya, ya. Nanti bisa dibantu Bu sama tadi Mbak Resti yang sudah datang tuh ke tempat Ibu, nanti bisa dibantu sama pendampingnya. Oke, ya. Terima kasih ya. Ibu Megawati atas partisipasinya hari ini. Ya, terima kasih. Dan sudah mewakili teman-teman untuk testimoni. Semoga kita bertemu di lain waktu ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya, mari. Terima kasih Chef Pardi semuanya. Selamat bekerja, selamat hasilnya supaya semuanya ibu-ibu yang ada di sini semuanya bagus semua ya, bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Saya mohon izin ya keluar ya, Bu ya. Iya, oke. Oke, iya. Ya.
Terima kasih, Chef Fardi. Bisa gimana, Chef? Sudah bisa kita akhiri ini? Atau ada satu dua patah kata lagi untuk penguatan, memotivasi ibu-ibu yang sebenarnya nih udah jadi nih, tinggal menggoreng gitu. Atau ada tips and trick lagi nih, Chef? Halo, Chef. Oh, Chef, suaranya nih belum diaktifkan. Di-unmute dulu. Oke, sudah. Halo, Bu. Iya, bagaimana, Chef, ini? Halo. Yang tinggal menggoreng, ya. Ada tips and trick-nya lagi nih? Untuk terakhir sudah kali. Selesai, Chef. Terima kasih untuk ibu-ibu sekalian yang sudah mengikuti pelatihan hari ini. Untuk roti gorengnya, ibu-ibu yang bisa mencoba di rumah kembali dan bisa dijadikan usaha, bahkan bukan hanya usaha, tapi andalan usaha ibu. Dan semoga ibu selalu sukses selalu ya, Bu. Amin. Dan memang kalau memang kurang jelas atau pengen latihan kembali, silakan boleh datang ke kantor office kami atau dapur kami yang berada di Duri Kosambi, Bu. Nanti alamatnya kami share di grup. Ini hasil saya, Chef. Lagi menggoreng. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Chef Fardi dan beserta tim. Kita juga berterima kasih kepada seluruh tim PPK UKM Jakarta Barat yang sudah menyelenggarakan pelatihan Jackpreneur ini dengan sangat baik hari ini. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada ibu dan bapak atas semangatnya. Semoga ya, terima kasih. Semoga hari ini semua menu menu ini bermanfaat buat kita ke depannya, usaha Bapak Ibu makin meningkat, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pendampingan dan perizinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami atas nama tim izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, nanti foto-fotonya jangan lupa di-share ke grup ya, Bu. Abis plating di-share untuk misi kita hari ini. Oke, terima kasih, Ibu. Iya. Panci aja, panci. Ya, aku mau rasa coklat. Gak boleh.